teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang persamaan trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tan X sama dengan tan 75 derajat untuk interval 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Oke, kita lihat persamaan trigonometri dari soal di atas berbentuk tan. Maka bentuk umumnya ditulis tan X sama dengan tan alpha. X sama dengan alpha plus K kali 180 derajat. Di mana K merupakan bilangan bulat. Kita lihat dari soal di atas diketahui persamaan trigonometri tan X sama dengan tan 75 derajat. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 75 derajat plus K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 75 derajat plus 0 kali 180 derajat sama dengan 75 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 75 derajat plus 1 kali 180 derajat sama dengan 75 derajat plus 180 derajat sama dengan 255 derajat. Maka nilai X yang memenuhi adalah 75 derajat memenuhi, 255 derajat memenuhi. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 75 derajat dan 255 derajat. Ini dia jawabannya. Ada dua himpunan penyelesaian. Oke, sekian pembahasan soal tentang persamaan trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!